Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita ketemu lagi di channel aku, Farida Hamzah. Nah, jadi di video aku kali ini aku mau ajak teman-teman jalan-jalan ya. Kemana jalan-jalannya? Jadi ikutin terus ya video aku. Oke, yuk langsung aja ya. Ini aku tuh mau ngajak teman-teman jalan-jalan melihat suasana di sekitar rumah aku ya, di halaman rumah aku dan di teras rumah aku gitu ya. Nah, seperti apa keadaannya, kondisinya, dan ada bunga apa aja. Jadi ikutin terus ya, jangan sampai di skip-skip. Jadi yang pertama tadi aku tuh keluar dari dapur aku ya, terus di sini tuh di sebelah kanan rumah aku. Nah, jadi penampakannya seperti ini, itu ada teras bambu yaitu bikinan Pak Suami. Terus lanjut ini di teras aku yang sebelah kiri ya teman-teman. Jadi itu aku pasang wallpaper dan itu juga ada payung sama bunga yang aku gantung. Di sini cuman ada satu meja dan satu kursi. Terus aku kasih bunga di atas meja itu juga cuman satu. Nah, jadi ini penampakan di teras aku yang sebelah kiri ya teman-teman. Terus yang ini teras aku yang sebelah kanan ya. Jadi ini tuh juga ada beberapa bunga, tapi aku nggak tahu satu persatunya bunga itu namanya apa aja, itu aku kurang tahu ya. Itu yang tahu itu Pak Suami. Tuh, nama bunga terus terang aku itu kurang tahu gitu ya. Jadi kemarin tuh ada yang nanya gimana sih kondisi dan keadaan sekitar rumah aku itu, dan ada bunga apa aja yang ada di teras atau di halaman rumah aku gitu ya. Jadi aku bikinin video seperti ini ya, supaya teman-teman itu bisa terhibur dan supaya bisa terinspirasi gitu ya. Ya, semoga aja video aku bermanfaat buat teman-teman semua semuanya. Oh ya, sambil lihat-lihat ada bunga-bunga apa aja di halaman rumah aku, ini aku mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga semuanya selalu diberi kebahagiaan dan tak kurang suatu apapun. Yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama aku Farida Hamzah. Aku seorang ibu rumah tangga, punya 2 orang anak, yang satu laki-laki dan yang satunya perempuan, dan aku tinggalnya di daerah Tumpang, Dusun Sumberingin. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman suka dengan video aku. Jika video aku bermanfaat, silakan di-share ke media-media sosial yang teman-teman punya, dan mohon dukungannya supaya channel aku lebih berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan ini penampakan halaman rumah aku pas depan rumah gitu ya, dan ini yang sebelah kirinya. Nah, jadi seperti itu aja ya teman-teman, penampakannya nggak ada yang spesial. Dan itu juga ada tanaman seledri yang dikasih sama temennya Pak Suami. Itu juga ada buah mangga sama sawo. Jadi itu tuh dulu sangat rimbun ya buahnya, tapi sekarang nggak tahu kok nggak ada buahnya gitu ya. Dan itu juga ada beberapa bunga, dan ini tuh batang pohon rambutan gitu ya, tapi ini pohonnya nggak kelihatan. Dan kalau yang ini penampakan halaman rumah aku yang sebelah kanan rumah gitu ya. Jadi ini tuh kalau dilihat dari depan gitu ya, dan itu di belakang itu ada rumah ibu mertua aku, dan itu nampak ada 2 jendela ya. Jadi itu yang satu itu jendela ruang tamu, terus sama yang satunya itu yang belakang itu jendela kamar aku. Dan ini penampakan teras aku yang sebelah kanan ya teman-teman. Jadi ini tuh nampak dari depan, terus kelihatan ruang tamunya gitu ya. Nah, cuman ada beberapa aja ya bunganya, dan itu pun gak ada bunga yang mahal gitu ya. Yang paling atas itu ada bunga anggrek ya teman-teman, warnanya itu kalau nggak salah itu putih ya. Untuk yang di pot-pot warna putih itu bahan bonsainya Pak Suami ya teman-teman. Jadi itu masih
bikin bonsai tapi masih proses gitu ya, belum jadi. Oke teman-teman, ini aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau klik video aku dan mau mensubscribe channel aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Aku juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau share video aku ke komunitas teman-teman ya. Jadi aku tuh benar-benar sangat berterima kasih karena udah mau membantu meng-share video aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semuanya ya. Dengan video ini semoga teman-teman bisa terobati ya rasa penasaran teman-teman yang pengin tahu gimana kondisi dan keadaan sekeliling rumah aku dan gimana teras aku dan juga ada apa aja bunga aku. Semoga teman-teman udah bisa menyaksikan sendiri ya gimana keadaan ya, seperti ini aja ya, nggak ada yang spesial gitu ya, bunga-bunganya juga ya seperti ya, cuman seperti itulah ya, bunga-bunga sederhana aja, cuman bikin penghijauan aja ya menurut aku. Oke teman-teman, saya kira video dari aku cukup sampai di sini dulu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.